Maaf loh Jeng, sebelumnya kami mau minta maaf karena kami gak pakai kebaya dan sanggulan kayak Jeng. Abisnya ribet Jeng, naik turun pesawat. Gak apa-apa, yang penting Jeng Ingrid sudah sampai di rumah. Selamat, sehat, ya Toyo? Iya Bu. Jadi begini ya anak. Begini anak-anak, jadi karena ini hari-hari baik dan kami para orang tua bermaksud untuk menyatukan dua keluarga ini menjadi satu. Ya toh Jeng? Iya Jeng. Ya. Shh, diam. Memang kami sebagai orang tua kelihatannya sedikit egois ya Jeng, karena kami tidak mau tahu dan tidak pernah bertanya apakah anak-anak ini setuju atau tidak dijodohkan. Tapi karena kami pikir ini adalah niat baik, betul. Ya kenapa tidak? Ya terus saja dilangsungkan. Ya Jeng ya? Iya Jeng, setuju. Tapi apa nggak sebaiknya kita biarin mereka berdua ngobrol depan kita Jeng? Gitu ya? Ya wes, yo, buat bicara toh. Jadi begini Bu. Karyo, bukan kamu. Tak kira Yanto tadi. Tapi saya nggak bisa pidato ya Bu. Yang nyuruh lo pidato siapa sih? Ngomong biasa aja. Ya wes, gini. Pada awalnya memang saya agak takut gitu ya. Pada saat mau dijodoh-jodohin gitu ya, karena saya ini salah satu penggemar fanatik dari Ahmad Dhani, si botak berjenggot kepang itu loh Bu. Seorang pelopor dari Dewa 19 dengan lagunya yang berjudul Siti Nurbaya, yang mengatakan bahwa oh, cukup Siti Nurbaya yang mengalami pahitnya dunia. Hidupku, kamu dan mereka semua, takkan ada yang bisa memaksakan jalan hidup yang kan tertempuh. Back to ref. Ya wes, gini. Pada awalnya memang saya agak takut gitu ya. Pada saat mau dijodoh-jodohin gitu ya, karena saya ini salah satu penggemar fanatik dari Ahmad Dhani, si botak berjenggot kepang itu loh Bu. Seorang pelopor dari Dewa 19 dengan lagunya yang berjudul Siti Nurbaya, yang mengatakan bahwa oh, cukup Siti Nurbaya yang mengalami pahitnya dunia. Hidupku, kamu dan mereka semua, takkan ada yang bisa memaksakan jalan hidup yang kan tertempuh. Back to ref. Jadi maksudnya gimana yo? Ya udah yo, to the point aja. Saya mau Bu kawin sama dia Bu. Jadi